Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Dan kali ini seperti biasa kita akan mereview penampakan-penampakan hantu. Dan kali ini saya sudah merangkum 5 penampakan gangguan hantu saat tidur yang terekam oleh kamera. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Pria ini sering mengalami hal-hal aneh, poltergeist atau benda-benda yang bergerak dengan sendirinya. Ia pun memasang kamera pengintai untuk mengetahui kenapa benda-benda itu bisa bergerak dengan sendirinya. Dan benar saja, sesuatu yang mengerikan pun terekam oleh kamera pengintai yang ia pasang. Terlihat sangat jelas sesosok hantu yang sedang mengintai pria tersebut dari jendela. Sosok tersebut memakai pakaian putih dan mempunyai mata yang menyala di kegelapan. Beberapa malam yang lalu sebelum video ini direkam, pria ini mengalami hal yang mengerikan ketika dirinya sedang tertidur. Karena tidak mau kejadian mengerikan itu berlanjut, dirinya memutuskan untuk merekam ketika ia sedang tertidur. Dan inilah hasil dari rekamannya. Terlihat dalam video ketika pria dan wanita ini tertidur, kaki si pria ditarik sesuatu yang tak terlihat, bahkan dirinya pun diseret sampai keluar kamar. Wanita yang bersamanya pun terbangun dan berusaha mengejarnya saat diseret sosok yang tak terlihat itu. YouTuber dari Pakistan ini mengeksplorasi sebuah rumah terbengkalai yang diyakini mereka sebagai rumah jin. Ketika mereka masuk ke rumah tersebut, banyak sekali gangguan-gangguan yang mereka alami. Lalu mereka membuat satu permainan uji nyali yang dimana salah satu dari mereka mencoba untuk tidur di ranjang yang berada di rumah tersebut. Sedangkan yang lainnya menunggu di luar sambil memantau aktivitas paranormal yang mungkin akan terjadi pada temannya. Lalu tiba-tiba sesuatu hal yang mengerikan ini pun terjadi pada pria tersebut. Terlihat dalam video, kaki pria ini seperti ditarik ke atas oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan karena merasa tidak aman lagi, dia bersama timnya pun keluar dari rumah tersebut.
Video mengerikan ini terekam oleh kamera pengintai yang dimana menampilkan seorang wanita yang sedang tertidur sendirian. Lalu tidak lama kemudian hal-hal aneh pun mulai terjadi, seperti pintu yang terbuka sendiri dan barang-barang di ruangan tersebut pada berjatuhan. Anehnya wanita ini tetap saja tertidur dan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Pria tua yang sedang tertidur ini harus mengalami gangguan-gangguan yang tanpa ia sadari. Namun sesuatu yang aneh telah terekam di kamera yang terpasang di ruangan tersebut. Terlihat ada bayangan putih yang masuk dari jendela dan duduk di ranjang pria tersebut. Merasa ada yang mengawasinya, pria tua ini pun terbangun untuk memeriksa keadaan sekitar. Dengan cepat, bayangan itu juga menghilang. Kemudian pria tua ini pun tidur kembali dan sosok bayangan itu pun datang kembali. Oke, sekian dulu video menyeramkan kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.